Francisca Chandra yang berusia 23 tahun atau FCN alias Siska E telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi dan UU ITE. Siska E sudah ditahan atas kasus video viral aksi pamer payudara dan kemaluan di Bandara Yogyakarta International Airport. Siska E diketahui ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Jabar, Polrestabes Bandung, dan Polres Kulon Progo di stasiun Bandung pada hari Sabtu pekan lalu. Setelahnya, ia dibawa ke Yogyakarta untuk diperiksa intensif oleh penyidik Polda Yogyakarta. Dari tangan Siska E, polisi menyita harddisk berisi foto dan video dengan total ukuran mencapai 600 GB. Selain itu, handphone yang dipakai untuk menyimpan 2.000 file foto dan 3.000 video berkapasitas lebih dari 150 GB juga turut disita. Bahkan, dalam kasus ini, polisi juga menyita sejumlah barang yang digunakan Siska E untuk memproduksi konten-konten tersebut. Mulai dari pecut, rambut palsu, hingga kostum. Dari konten tersebut, yang digunakan dan diunggah ke platform OnlyFans, Siska E mampu meraup keuntungan hingga 15 juta dan 20 juta dari konten yang ia unggah ke platform OnlyFans.